Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wali Pamungkas dari Rumah Makan Meja Rasa Bandung. Pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara membuat sop tom yum yang enak dan sedap. Baiklah, kita lihat bahan-bahan apa dan caranya seperti apa. Mari kita saksikan. Kita siapkan ini kompor, kita nyalain. Nah, kemudian ini masukkan kaldu ya. Kaldu ini dibuat dari rebusan dari udang, kemudian disaring. Nah, kemudian di sini saya sudah siapkan ada cumi yang sudah diiris-iris, kita masukkan. Kemudian ada udang 2 buah, dan ada bakso, dan ada jamur. Nah, ini dimasak sampai mendidih ya. Kita masukkan jahe, satu, terus ada lengkuas, ada serai yang sudah digeprek, daun jeruk, kemudian ada cabai rawit. Kemudian kita masukkan ada saus tiram, ada garam sama merica, ada penyedap, ada minyak ikan, ada gula. Nih, wanginya ini sedap sekali. Kemudian kita masukkan ini ada saus, saus sambal sama saus tomat. Kita aduk. Kemudian yang terakhir kita masukkan air jeruk limau ya, atau air jeruk nipis. Nah, kita diamkan sampai ini mendidih dan tercium khasnya. Ini rasanya itu ada pedas, ada asam, ada juga manis. Pokoknya segar. Kita biarkan sampai ini mendidih. Nah, ini sudah matang ya, seperti ini tuh sudah mendidih, dan ini harumnya segar banget. Dan kita matikan ya, dan kita angkat. Hasilnya seperti ini ya. Ini rasanya itu pedas, asam, pokoknya segar. Nah, ini bisa ditambahkan juga dengan mie kuning atau mie putih atau bihun sesuai dengan selera ya. Cara membuat sop tom yum yang enak dan segar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.